pembuatan makanan ulat pokok. Mesinnya bisa ditarik. Oh, Mr. Reki, oh, si semuanya ini tuh sampai dulu. Jadi dibagi-bagiin seperti ini ke makanannya. Tuh. Mesin buat pemisah antara makanan dengan ulat hongkongnya. Nih, begini guys. Sekitar panjang 1,5 meter atau 2 meter kurang lah. Pakai dinamo. Dinamo ini mutar, ini bergerak. Goyang-goyang dia. Dia ya jatuh ke bawah di saringannya. Nah, ulatnya jatuh ke sini terus ditampung pakai ini. Ya. Itu ya guys. Terima kasih.